Yo bro, welcome back to my channel. Semoga hari ini hari yang luar biasa buat kamu. Hari ini gue mau cerita. Jadi kelanjutan dari episode semalam, itu gue kena macet, terus gue gak pulang. Terus malamnya itu gue pas-pasan di treat di deket rumahnya Kevin. Itu ada rumah temen gue, dia treat, dia makan di sana. Jadi gue stay di sana semalam. Oke, ini bos besar kita yang baru ulang tahun ya bos. Bisa dijelaskan bos ini apa bos? Daging asap. Daging asap? Daging asap. Di asap-asap dagingnya. Ajay. Ya? Makan hari ini, kita makannya di lantai. Karena tempat ini takutnya nggak cukup. Lalu, ini makannya pedes banget. Gue udah pasti mampus ampun deh. Now, makan. Nah. Oke, ini fix yang terjadi kalau gua makan pedas. Ini pedas banget. Tuh lu gimana? Pedas enggak? Ngeri. Setelah itu, hari ini juga hari yang sedikit lebih berbeda karena hari ini gua sama Alvin mau sweet escape di tempat yang lebih jauh dari tempat yang biasa kita pergi. Mungkin ke luar kota atau kemana. But hari ini pergi, hari ini pulang. Menyakitkan sekali. Ini gue udah sampai rumahnya Alvin. Kita naik dia, ntar kita mau kemana. Yo, apa yang membawa kamu lama sekali, Pak? Dompet ketinggalan. Dompet ketinggalan? Iya, kalau enggak nanti nggak bisa bayar. Oke, hari ini kita mau kemana, Pak? Ke daerah Binjai sana. Daerah Binjai? Ya. Kegiatan apa, Pak? Pengen foto-foto human interest aja sih. Oke, baik. Oke, ini for your info, kalau kalian yang nggak tahu Binjai itu di mana, Binjai itu kalau kalian tahu Arif Muhammad Magpeti, dia tinggal di daerah Binjai. Binjai itu lebih kurang 30-40 menit dari kota Medan. Now udah sampai di spot pertama kita, itu di Taman Selfie di Binjai. Gua nggak tahu nih di mana, gua nggak pernah datang ke sini. Gua taunya itu dari Google. Gimana menurut kamu, Pak? Menurut gua sih ya coba-coba aja dulu lah. Kata sampai udah sampai masuk di Google, ya udah coba aja dulu. Kita datang ke sini itu sebenarnya nggak ada tujuan yang pasti, kayak oh gua mau ke tujuan sini. Tapi kita datang ke sini itu mau cari suasana baru, mau sweet escape, mau lebih jernihin pikiran dari kehidupan biasa di kota kami, seperti itu. Nah, masuk ke dalam. Ada rumah kulit di sini. Gimana, Pak? Menurut gua sih, Pak, ya lumayan bagus sih tempatnya nih, kafenya. Di Medan ada seperti ini, Pak? Gak ada sih, gak ada yang se-nature gini sih. Ini suasana baru ya, Pak ya? Iya, suasana baru. Luar biasa ya, Pak? Luar biasa. Lalu setelah ini kita mau kemana, Pak? Setelah ini kita mau coba cari... Ya, itu aja, Pak. Sini kopi ada, Kak? Kopi ada, Bang. Maksudnya, masuknya dari mana? Kita dapat boleh masuk? Dari sini sih, Bang. Cuman kan itu peribet. Kita nyatu per orang 7.000. Oke. Gue udah di sini dan dapat piala. Pasangan terfavorit tuh. Pasangan terfavorit. Kita berpasangan ya, Vin? Iya, hari ini sih. Oh iya, baik. Ini spot-spot foto di sini. Asik banget. Ntar kita buat cinematic video di sini sedikit, mau enggak, Vin? Boleh. Boleh dicoba sih. Iya, ini ada upside down di sini. Oke. Terus kita duduknya di atas. Oke, benar-benar asik banget di sini. Wow, ada kucing. Kucing. Kenapa kamu asik mengganggu kami? Jangan di sini dong. Kenapa asik mengganggu kami, kucing? Kucing ini dari tadi lewat-lewat di kaki kita, terganggu sekali nih. Meja jomblo. Ini Alvin mau fotoin gua di sini. Terus ya, kita mau buat video sinematik sekarang.
videonya tayang dalam 3, 2, 1. Tadi untuk B-roll-nya asik juga. Sekarang kita mau kemana, Pin? Belum tahu sih, mau susu juga dulu. Tapi kalian kalau ke BJ harus ke sini sih. Bagus tempatnya. Bagus kan tempatnya kan? Iya, sekarang kita mau cari next spot di sini. Ini panas banget. Alvin suruh gua post di sini, duduk di sini. Dia mau fotoin pakai kamera filmnya. Kita lihat dia di sana. Cula, ceria gitu lah. Gimana, Pak? Baik tempat unik. Baik tempat unik. Baik kakak. Bagus tempatnya kak. Kasih kak ya. Baik tempat unik. Baik tempat unik. Baik teman selfie. Sumpah nih panas banget cuacanya. Gue yang ke tempat lain sekarang, Pin. Solusi apa ini, Pin? Kita mau kemana? Ya cari Google dulu lah. Cari Google dulu deh. Ya baik. Ini gua coba cari Google dulu. Iya baik. Panas banget sumpah, panas banget cuaca di luar. Kita coba nanya Google ya. Oke, Google. What's the weather? Oke, wait. Oke, next spot. Ini kita di tengah jalan, ini ada namanya Halte Puskesmas. Ini keren banget, dia mau foto pakai film. Pakai filmnya dia, ada perspektif yang bagus banget. Oke, Alvin di sana. Ini tempatnya mirip, gua juga di Halte sekarang. Ini dia fotoin gua dari tempat sana, dari sana, terus gua duduknya di sini. Jadi Alvin should human interest buat abang ini tadi, ini unik sekali. Itu nggak biasa orang seperti itu, keren banget. Gimana Vin setelah foto abang itu, Vin? Ya belum tahu hasilnya gimana ya, mana tahu ada fokus atau gimana ya, lihat aja nanti lah. Oke, baik. Oke, ini udah sampai ke di spot ketiga. Spot ketiga di sini tuh namanya Taman Merdeka Binjai kalau nggak salah. Terus di sini temanya keren banget. Gua kasih kalian tour sedikit deh. Kalian lihat di sini itu gimana. Asik banget. Ada tempat duduk dan juga tempat duduk lagi, tempat panjat-panjat. Lapangan rumput yang super besar. Ada tempat olahraga, ada lapangan basket, ada tiang yang super besar, tempat panjat-panjat tadi, terik matahari yang super duper panas sekali. Wah, panas banget sumpah. Ada tong sampah. Coy, gimana? Seharusnya kami datang itu di jam-jam lebih kurang jam 4, jam 5 pas cuaca lebih nggak panas. Ini kita datang pada saat jam 1.30 atau jam 2 sekarang. Ini cuacanya panas banget, gua berkeringatnya gila banget soalnya. Halo. Kamu namanya siapa? Dava. Mana bu ya? Oke, 1, 2. Itu tadi pegangan. Anak-anak tadi lucu banget. Alvin lagi fotoin ini nih, ibu-ibu pedagang kaki lima ini. Ini dan di sini dapat shotnya, Vin? Dapat. Oke, sekarang ke tempat lain lagi. Oke, ini
keringat gua tipe 2. Wah, ampun banget. Makasih ya, Bang ya. Apa? Keempat. Ini spot keempat. Udah sampai di ini namanya rumah makan mutiara. Katanya punya pe canke yang best banget. Canke itu apa? MH6 yang best banget. Ini kita udah sampai di tempat makannya. Gimana sesi fotomu hari ini? Kalau film ini kan harus develop sekitar lebih kurang seminggu sih. Jadi ya tunggu aja lah hasilnya gimana nanti. Penasaran juga sih. Kalau mau cek hasilnya itu gimana, Pak? Kalau mau cek di sini ya nanti ya di aplikasi Instagramnya foto-fotoku. Asnya. Ini Ifumi Binjai. Kalau kalian bisa lihat ini ininya itu garing-garing punya kayak kerupuk. Lalu ini ada pecamke, katanya terbaik di Binjai. Wih, dan ini ting. Oh, ini mesin sejati, ini mesin sejati. Coba bang, kita ngomong. Oke, dan ini ting. Ini mau balik ke Medan. Membangkit listrik. Aduh. Gila, wali kota sih. Binjai keren sekali. Kalian lihat, mereka di atas itu lampu jalanan mereka itu pakai panel surya pembangkit listrik tenaga matahari. Asik banget di Binjai. Dan ini baru pertama kali benar-benar explore Binjai. Next time masih mau pergi nggak, Bin? Boleh lah, sekali-sekali lagi lah. Asik ya? Ya. Mantap. Bagus sih kota Binjai ini, harus didatang sih. Bener-bener capek banget hari ini demi ini kamera film ya Alvin, tapi worth it sih hari ini, mantep. Oke, sekarang udah sampai di kota ini, mau develop film yang tadi di foto Alvin. Lalu buat kalian yang nonton film hari ini, thanks for watching, kamu luar biasa.